Sementara itu, pasangan Ahmad Firdaus bakal calon wali kota Banjarmasin Anang Misran mengaku belum bisa banyak memberikan tanggapan terkait kemunduran koleganya. Kedatangan Ahmad Firdaus ke kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin ternyata juga disusul pasangannya, yakni bakal calon wali kota Anang Misran Hidayatullah di tengah pertemuan bersama para komisioner Selasa 16 Juni kemarin. Meski terlihat kecewa atas mundurnya Ahmad Firdaus sebagai bakal calon wakil wali kota dari jalur perseorangan, namun Anang tetap menghormati keputusan koleganya. Jadi pengen kecewa dengan keputusan? Sebenarnya ya semua pasti kecewa, tapi kan ada etika lah gitu. Iya. Kalau orang bijak itu kan harus santai. Anang mengaku tidak tahu pasti atas alasan keputusan mendadak pasangannya tersebut untuk mundur dari kontestasi pemilihan kepala daerah 2020. Namun, Anang mengaku tetap optimis bisa terus melaju ke tahapan pilkada berikutnya usai mengumpulkan sekitar 45.000 dukungan. Achmad Magfur, Banjar TV. Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh ya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih.